Halo Family Mura, balik lagi di channel Family Mura. Nah kali ini Family lagi ada di Cikarang. Family lagi mau lihat-lihat rumah subsidi yang bagus untuk para family sekalian. Nah ini kita udah nyampe nih. Nama perumahannya Gria Restu Cikarang. Nah tampak dari depan sangat bagus banget kan. Pintu masuknya aja sangat menarik, kayak komersil. Di samping sebelah kiri ini adalah rumah contoh dari rumah subsidi. Kita masukin dalam perumahan ini, di sisi kiri sisi kanan itu ada marketingnya, jadi bisa langsung mampir ke bagian marketingnya. Nah ini cukup luas ya untuk jalanan utamanya dari pintu masuknya, cuman kita mesti harus ke dalam lagi sekitar 200 meter. Nah ini udah tampak nih, tampak perumahan-perumahannya. Yang di sini yang paling menarik itu dari perumahan subsidi itu memiliki masjid yang sangat besar. Coba bisa dilihat, itu masjid itu sangat besar sekali. Jadi perumahan subsidi difasilitasin dengan masjid yang sangat bagus gitu. Dan ini tanah di sini sangat luas-luas semua ya. Bakalan sampai depan itu akan menjadi perumahan semua itu. Dan di perumahan subsidi ini harga cashnya sekitar 168 juta. Tapi jangan khawatir, untuk para family sekalian yang belum mempunyai dana bisa ngambil KPR dengan DP hanya 8 juta dan cicilan 1 juta flat selama 1 bulan. Nah di perumahan Gria Restu Cikarang ini bagusnya itu jalanannya semua udah dipur, udah bagus, udah rapi. Dan bagian kanopinya, bagian depannya dalam perumahan itu juga udah dicor, semuanya udah dicor. Dia lebih tinggi daripada jalanannya. Nah ini desain-desainnya bagus banget dibandingkan sama subsidi yang udah ada ya. Jadi ditambahin desain batu lagi. Catnya pun tampak dari luar tuh bagus, nggak abal-abal, kualitasnya cukup lumayan bagus. Nah ini kita udah mulai mau masuk ya, lihat ke dalamnya ya. Nah ini tampak dari dalam nih, bagian utamanya cukup lebar. Nah ini rumah yang sedang lagi direnovasi. Tampak dari depannya catnya sangat menarik, sangat bagus, tebal. Nah ini bagian ruang utamanya nih, ruangan utamanya. Rumah subsidi itu berukuran 60 untuk tanahnya dan bangunannya 36. Dan ini rumah ini memiliki 2 kamar. Kamar pertama di bagian depan. Nah ini kamar utamanya nih. Dan tadi kamar keduanya, ini tetap bagian depannya. Dan di sini kamar mandinya di bagian ruang tamu nih. Cukup lumayan bagus bagi untuk rumah subsidi. Nah kalau sebelumnya ini kan rumah subsidi ini tanah kosong ya. Nah ini udah diproses nih dalam pembangunan oleh pemilik rumahnya sendiri. Jadi di sini dia dibikin desain untuk dapur dan sampingnya lagi untuk ruangan kosong sepertinya, buat barang-barang elektronik yang lainnya. Cuman di bagian atasnya tuh dipetinggiin biar kelihatan belakangnya besar. Nah ini dia nih dari hadapan belakang untuk melihat ke depan. Ya cukup bagus, ubinnya juga rapi. Menurut family wajib kalau yang mau nyari rumah subsidi di Cikarang wajib kesini. Nah ini yang menarik, semua jalanan sudah dicor, udah rapi, tidak ada tanah kosong kecuali tanah buat kita bikin sebagai tanaman. Rapi kan fam. Nah ini family mau lihat-lihat jalan kondisinya rumah ini seperti apa. Cuman sekedar info, ini belum banyak ditempati karena ini baru dibangun, udah dalam proses. Mungkin sudah banyak yang daftar tapi dalam proses juga untuk ke banknya. Nah untuk family yang sedang ingin memiliki tanah lebih atau hook, di sini pun juga ada posisinya di siku-siku perumahan, pasti di situ ada tanah lebih.
dan itu kita bisa proses. Nih ini contohnya nih, ada tanah lebih sebelah kirinya bisa dibangun lagi, dan sekitar semeternya itu sekitar 1 juta. Nah ada juga yang udah di ACC nih, sebelah kiri udah ada nempatin. Nah cukup rapi, bersih. Yang penting sih di rumah subsidi itu jalanannya sih, jalanannya tuh bersih, udah dicor, udah nggak hancur dan nggak banjir gitu, fam. Makasih buat semuanya yang udah subscribe dan like, yang udah share. Family Murah hanya bisa membagikan video yang murah-murah untuk family semua. Kalau kalian suka, bisa di like dan di subscribe. Makasih yang sudah subscribe dan sudah like. Nah, untuk semua family dan semua yang ingin mencari rumah murah, rumah subsidi, nanti untuk info lebih lanjutnya, kontaknya nanti family masukin di bagian deskripsinya untuk marketingnya, untuk nanya-nanya proses lebih lanjutnya. Karena family hanya membagikan informasi yang murah-murah untuk kalian semua. Makasih buat semuanya.